Halo teman-teman YouTube, apa kabar kalian? Ketemu lagi dengan saya Wijaya di episode Racun Online Shop. Dan kali ini produk yang saya beli adalah sebuah botol minum teman-teman. Ini ukurannya 500 ml dan cukup murah, harganya di 28.000 teman-teman. Nah, ini botol minumnya seperti ini teman-teman, ukuran 500 ml dan di sini ada sedotan ya teman-teman. Jadi langsung saja kita coba untuk masukkan airnya. Link pembeliannya nanti akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Jadi kita lihat apakah ini penutupannya rapat dan apakah ada air tumpah. Oke, langsung kita coba. Nah, teman-teman, cukup bagus kedapannya, airnya tidak tumpah. Dan satu yang unik teman-teman, untuk kita meminumnya kita harus memutarkan sedotannya sampai pol menuju ke sisi lainnya. Jadi ini baru akan keluar. Dan kalau kita hanya naikkan sampai posisi sejajar seperti ini, airnya tidak akan keluar teman-teman. Kita sejajarkan, apakah akan bocor airnya. Nah, teman-teman akan jatuh di antara sisi-sisi ini. Jadi tidak disarankan dalam posisi seperti ini kemudian dibalikkan. Jika di posisi ini kita baru bisa akan minumnya menggunakan sedotan ini. Apakah tumpah juga? Nah, ternyata tumpah melewati lubang-lubangnya teman-teman. Jadi ini harus selalu tertutup seperti ini, maka akan kedap. Jadi demikian produknya. Nah, cukup unik. Hanya 500 ml. Bagi teman-teman yang peminum cenderung banyak, ya kemungkinan 500 ml ini tidak cukup dibawa sehari-hari, jadi kalian perlu mengisi ulang. Mungkin demikian, bagaimana produk ini, apakah recommended? Tulis di kolom komentar teman-teman. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini untuk memberikan informasi-informasi yang menarik dan juga inovatif. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya di episode Racun Online Show.